Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Ahli Jantar Kuasa Masjid An-Nur, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 21 Syaban 1445, bersamaan dengan 2 hari bulan 3 2024, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Khulafa Ar-Rashidun Bainal Istikhlaf Wal Istishhad, cerita sejarah Khalifah Ar-Rashidin, Imam Khalifah yang keempat, iaitulah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, di antara pelantikan dan syahid ataupun sehingga mereka wafat. Kitab ini menarik, tapi sebelum kita masuk pada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, tua pengarang dia bawa dulu kepada kita kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi jemaah yang ada kitab ni walaupun PDF, muka surat 33. Muka surat 33 di bawah tajuk Akhiru Salatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhir solat Nabi jadi imam, iaitulah solat Zuhur hari Khamis 8 Rabiul Awal. Tengoklah hari solat Zuhur hari Khamis 8 Rabiul Awal. Nabi kita wafat bila? Ingat dalam siri lepas kita dah bincangkan, Nabi kita wafat pagi Isnin 12 Rabiul Awal. Wafat dia hari Isnin 12 Rabiul Awal. Nabi kali terakhir Nabi kita jadi imam, iaitu solat Zuhur hari Khamis 8 Rabiul Awal. Selepas solat Zuhur pada hari tersebut, summa ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah dia, rumah Aisyah. Wa ma salla bin nasi ba'da zalik. Lepas pada itu Nabi tak keluar lagi ke masjid untuk jadi imam. Li shiddati maradihi, kerana kuat, semakin kuat sakitnya. Nabi kita ni sakit, nak wafat tu sakit kuat. Jadi kita jangan rasa pelik lah. Kadang-kadang ada orang baik-baik ni, tapi bila nak mati sakit. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik atas dunia, orang yang paling disayangi oleh Allah azza wajalla, Nabi juga menghadapi kesakitan yang begitu kuat. Jadi 3 hari Nabi tak keluar daripada rumah. 3 hari. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Tak keluar ke masjid. Walaupun rumah dia dengan Aisyah, makam dia sekarang ni tepi masjid lah, pergi berapa langkah, tapi tak larat, tak kuat lagi. Maka pada sabah yaumul isnin, pada subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal, bila Bilal qamat nak solat subuh, Sayyidina Abu Bakar pergi ke depan, pergi tempat imam. Rasulullah salah bangun, dia jenguk ikut tingkat rumah dia. Dia buka langsir. Nabi tengok sahabat-sahabat, ia tabassam, Nabi kita senyum. Allahu Akbar. Kata di Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita tak keluar 3 hari, tapi pada pagi Isnin
Tengah kami duduk dalam sah nak solat subuh, Nabi kita buka dia langsir dia, dia tengok pada sahabat. Falamma ra'ayna wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kami tengok yang muka Nabi, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceria, senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wayadhak, Nabi kita senyum tengok sahabat. Fakidna nuftatan, sampai-sampai kita ni tak jadi nak solat sebab gembira ingatkan Nabi dah sihat. Tunggu Nabi nak keluar ni, nak jadi imam. Fa'auma'a, Nabi kita isyarat, teruskan. Isyarat pada Sayyidina Abu Bakar, teruskan solat. Atimmu salatakum, teruskan solat. Aku memang tak larat. Jenguk itu adalah merupakan jenguk senyum yang terakhir. Allahu Akbar. Summa arkhas sitr, dia pun tutup langsir. Wa sallal muslimun al-fajra, Sayyidina Abu Bakar solat bersama dengan para sahabat, solat fajar pada waktu itu. Wa kanat hadhihi, itulah kali terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok sahabat ketika dia hidup, dan sahabat juga tengok wajah Nabi ketika Nabi kita hidup sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Jadi selepas solat subuh, Sayyidina Abu Bakar ni dia ada satu rumah lagi. Rumah dia duduk di satu tempat, nama dia Sunh. Sunh ni dekat dengan Masjid Quba. Sebelah atas Quba ada rumah Nabi di sana. Rumah Sayyidina Abu Bakar pun ada di sana. Rumah Nabi, rumah Maryah Qibtiyah. Sayyidina Abu Bakar pergi buat rumah juga di sana. Jadi lepas solat subuh, Abu Bakar pun masuk dalam rumah, cakap dengan Aisyah. Dia kata, ya Rasulullah, Aisyah, aku tengok Rasulullah ceria je pagi ni, hilang dah sakit tu. Jadi aku nak minta izin nak pergi ke rumah Ibnatu Kharijah, isteri dia yang duduk di Sun, duduk dekat dengan Kubah. Dia pergi sana, ingatkan sesalah masalahnya Nabi kita sihat sebab Nabi kita jenguk molek dah tadi. Dia pergi. Mari Abdullah bin Mas'ud ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah masuk mari, dia pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dia kata apa? Wahwa yu'aku, Nabi kita sedang, orang panggil yu'aku ni, panas sangat. Ha, mana kalau kita temperature panas ni, berapa orang kita demam baru ni? Orang tak boleh masuk masjid tu berapa? Orang demam tak boleh masuk masjid masa COVID tu. Tak ingat dah, muka lama dah kan. Mana dia pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ish, panas sangat-sangat. Qal faqultu ya Rasulullah. Ibnu Sa'd kata, wahai Rasulullah, innaka latu'aku. Panas Rasulullah ni kuat ni. Nabi berkata apa? Qal ajal. Nabi kata, ya panas sangat. Kepanasan aku ni dua kali ganda manusia biasa. Mana kalau kita panas 30, Nabi 60. Ibarat begitulah. Tak ingat ada berapa dah COVID ni. 27 ke 37. Maknanya sekali ganda lagi panas. Allahu Akbar. Kata di Ibn Mas'ud, innalaka la ajrain. Oh, kalau begitu, Nabi ni akan diberi dua kali pahala. Maknanya panas dia kuat. Qala na'am. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallazi nafsi biyadih. Nabi kita bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, ma 'alal ardi muslimun yusibu adza. Tidak ada mana-mana orang yang kena ujian oleh Allah Ta'ala di atas dunia ini, sama ada sakit ataupun kena penyakit atau apa-apa, maka Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa dia sebagaimana gugurnya daun-daun kering yang gugur daripada pokok. Nah, ini kelebihan orang yang ditimpa penyakit dan dia sabar. Ini kita kena ingat. Aisyah sendiri radhiyallahu anhu berkata, aku tak tengok lagi kesakitan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam lebih daripada, ada orang lain lebih sakit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat ke tidak, sebelum Nabi kita sakit,
Nabi dah lantik Usamah bin Zaid, anak angkat dia, supaya mengetuai tentera pergi ke Syam. Usamah sampai di Jur, nak cerita payah ni, munggu kapur orang lain dia. Cuma tuan-tuan boleh dekatkan sikit. Jur ni sekarang tempat kita pergi tengok kilang cetak Quran. Ingat tak? Orang yang pergi Madinah, anak baru dia balik Madinah. Malam Jumaat baru ni siapa? Tapi alhamdulillah bila tengok batuk tak ada tu, Uzaifah kata kena mari. Jadilah. Ha, jadi. Dekat kita kalau orang itu dia panggil dekat dengan kawasan itu. Dia panggil Jur. Jin Rafa. Jur. Jadi askar duduk kampus itu. Usamah kata, tak menasabah ni. Kita nak tinggal Nabi sedang dalam keadaan sakit ni. Dia pun berhenti situ. Kita break sini dulu. Dia nak balik Madinah. Nak pergi tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin nak masuk. Aisyah kata masuk. Usamah pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tak cakap dah. Tak cakap. Tapi dia angkat tangan berdoa. Jadi aku tahulah Usamah kata dia doa untuk aku. Nabi tengok mulut dia bergerak, tangan angkat tapi tak cakap. Allahu akbar. Cucu dia Nabi kita sayang pada Usamah sebagaimana sayang pada ayah dia Zaid. Kata dia Aisyah radhiyallahu anha pada pagi itu, duha hari Isnin 12 Rabiul Awal, Nabi kita sedang tidur macam tak sedar gitu, pengsan. Fatafiqa, bila dia sedar, dia buka kain selimut di atas muka dia. Nabi kita bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara. Allah Ta'ala laknat Yahudi dengan Nasara. Ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid, kerana mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Tengok, Nabi kita larang ambil kubur nabi buat masjid, buat tempat ibadat. Larangan Nabi ni di saat akhir ni, pagi nak wafat. Hari ini tuan-tuan boleh tengok sebahagian daripada kubur yang dianggap wali-wali sudah besar. Pakak gi duduk gosok situ, pakak gi duduk holo kertas campur duit. Nih. Pakak gi minta mengadu, anak sakit lah, macam-macam perbuatan. Kita kata ini di antara perbuatan yang disebut oleh Nabi di saat akhir. Nabi kata laknatullah alal yahud. Allah Ta'ala laknat Yahudi dengan Nasara sebab telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ada yang jangan buat. Tempat-tempat kita ni kalau tengok kubur pelik-pelik, orang mari duduk mojo capok duit atas surat anak sakit minta nombor ekor tu dipagar, jangan delok. Kalau tidak berat kita. Kata di Aisyah, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, mana-mana nabi ketika nak wafat Allah hantar mari malaikat suruh pilih, nak hidup lagi ke nak wafat. Ha, kalau kita boleh pilih lagu ni, payuh malaikat mau kena mari 4 kali tak mati lagi. Nah, mari-mari sekali, Allah, berasa nak mati dah minggu ni. Tapi anak baru nak pergi daftar anak sekolah pula, nanti tu. Mari pula malaikat mau tahu rupai, Allah, anak baru nak menikah, sabar, payuh. Nabi diberi pilih oleh Allah Ta'ala. Kata dia Aisyah, bila Nabi kita sakit, aradat lahu bahah. Nabi kita serok suara, tak nak cakap. Suara dia tak keluar. Tapi aku dengar suara dia, Nabi kita kata, ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi sebut, aku nak bersama dengan Allah, golongan yang mereka diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, nabi, siddiqin, syuhada, salihin, aku nak bersahabat dengan mereka. Kata Aisyah, fa'alimna annahu yukhayyar. Aku tahu sekarang Nabi telah diberi pilih. Dia tak nampak malaikat. Kita ni sebenarnya, tuan-tuan ni dan puan-puan, pernah kau tidak kita sentuh tangan kita dengan malaikat maut? Pernah kau tak sentuh? Tak rasa. Nah, waktu orang tua nak mati pun, duduk mana masa tu?
Tidak gosok muka dia. Dia gosok tak air dah. Masa tu malaikat maut di situ dah tu. Cuma kita tak tahu ya, kita sentuh tak sentuh dengan dia. Tapi tak apa tuan-tuan, jangan takut. Sentuh tak sentuh pun malaikat maut tak ambil nyawa kita kalau tak ada memo tempoh yang cukup daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ucapan terakhir Aisyah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku ambil Nabi letak atas riba. Sebelum Nabi wafat, aku dengar Nabi kita berdoa, Allahumma ghafirli. Ini dengar ni tuan-tuan. Kalau kita di saat nak mati dah. Kalau kita nampak dah malaikat maut, orang nak mati dia nampak. Cuma dia tak ada cerita dengan orang ya. Ya Nabi kita doa dengan doa ni. Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil alam. Ya Allah, berilah keampunan kepada aku dan berilah rahmat kepada aku dan hubungkan aku dengan teman-teman yang tinggi, maknanya orang-orang soleh, orang yang baik-baik. Di antara nikmat ini semua ni cerita Aisyah. Kalau tuan-tuan dengar kata Nabi kita wafat di atas pangkuan Fatimah, itu versi Syiah. Ibn Hajar kata itu versi Syiah. Versi Imam Bukhari dalam hadis yang sahih semuanya menamakan Nabi kita duduk atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia Aisyah, inna min ni'matin ni'matillahi alayya, di antara nikmat Allah Taala beri padaku, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya fi yaumi. Nabi kita wafat pada hari giliran aku di rumah aku. Kepala dia duduk aku riba. Riba di atas dada dia. Mana hidup riba gini. Allahu akbar. Baina sahri wa nahri. Wa anna Allah jama'a baina riqihi wa riqihi indal maut. Dan aku juga sempat kumpulkan air liur Nabi dengan air liur aku sebelum Nabi kita wafat. Apa cerita? Dengar cerita ni tuan-tuan. Abdul Rahman bin Abi Bakar, adik-adik Aisyah, masuk dalam rumah nak ziarah Nabi. Di tangan dia ada siwak. Siwak ni apa ni, kayu sugi. Nabi ni dia suka benar kayu sugi, siwak. Nabi duduk sandar di dada aku. Bila aku tengok Nabi duduk jeli tengok ke siwak tangan Abdul Rahman, aku tahu dia nak kayu sugi, nak sugi. Aku bertanya dia, akhuzuhu lak, Rasulullah, saya ambil kayu sugi? Nabi kita isyarat, na'am, nak. Aku pun ambil kayu sugi daripada Abdul Rahman, aku pergi lembutkan dia. Kan dia kayu sugi tu kerah, kita kena melembut ujung dia tu. Falayyan tuha lahu. Aku lembutkan dia, aku suruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amarraha ala fi. Dia masuk, dia gosok gigi dia. Summa hawala. Nabi pun sudah dia gosok, dia nak holo balik ke Aisyah, tak larat dah. Jatuh kayu sugi. Allahu akbar. Fajama Allahu baina riqi wa riqihi. Allah Taala kumpul di antara ayu aku dengan ayu Nabi pada akhirnya, mana dia ambil bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Masya-Allah. Dekat dengan Nabi ada bekas air. Dia panggil rahwah, macam mangkuk air. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma. Nabi kita seluk tangan dalam air. Dia sapu muka dia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita bersabda, La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Allahu akbar. Nabi kata la ilaha illallah, mati itu sakit. Mati sakit. Tapi kenapa orang nak mati tak bertempik? Dia boleh bertempik ketika dia masih sedar. Aduh sakit, tolong doktor lah. Tapi dekat nazak senyap, tak bunyi apa. Sebab apa? Ni sebab Nabi kata ni, innalil mauti lasakarat. Mati tu sangat sakit. Mana tak nak bunyi, pakai tak bunyi suara dah sakit. Kita ni masih boleh bersuara kalau kesakitan tu boleh kita rasa. Tapi kalau habis sakit, pakai senyap gitu ya. Allahu akbar. Kemudian Nabi kita angkat jari dia kiri. Nabi kata firraqi firrafiqil a'la,
fir rafiqil ala, aku nak pergi naik tempat yang tinggi. Summa qubida, kemudian ruh Nabi kita keluar, tangan jatuh dalam air. Mana tangan dia naik tadi, jatuh dalam air. Allahu Akbar. Aku tengok muka Nabi, aku dapati bahawa berubah dah, maknanya tak ada dah ruh dah keluar. Bila keluar ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jadi? Wangi, bau kasturi di rumah dia tu. Wah, bau kasturi. Mana ruh dia tu seperti kasturi yang keluar daripada bekas dan disambut oleh para malaikat dengan kain kafan daripada syurga, penuh dengan kasturi al-hanut yang begitu wangi dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Datang Ummu Salamah, isteri dia juga. Bila Nabi kita wafat, aku letak tangan aku di atas dada Nabi. Dia letak atas dada. Seminggu, tangan ni seminggu, Nabi kita wafat hari Senin. Hari Senin depan, aku makan, aku ambil wudu, aku basuh tangan ni, tapi bau kasturi tak hilang daripada tangan. Subhanallah. Wangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka Nabi kita wafat pada duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Bila pagi itu dah confirm Nabi wafat, sahabat-sahabat yang dekat dengan rumah masjid bising dah. Nabi wafat. Umar mari selalu. Sayyidina Umar datang. Dia pembang duk ceramah atas masjid. Inna rijalan minal munafiqin yaz'amuna anna Rasulullah qad tufiya. Gay munafik mana ni? Duduk sebar cerita kata Nabi wafat ni. Umar marah. Rasulullah tak mati. Dia pergi mengadap Allah sebagai Nabi Musa mengadap 40 hari, 40 malam, dia akan balik semula. Bekeh Sayyidina Umar. Mana dia tak boleh terima masa tu. Panik sementara. Salim bin Ubaid berlari pergi cari Sayyidina Abu Bakar di sana. Dekat dengan Kubak tadilah, duduk rumah isteri dia, pergi cari Abu Bakar. Balik cepat Madinah, Nabi dah wafat. Umar duduk ceramah di masjid tu, cepat balik. Allah, bila Sayyidina Umar mari ke masjid, naik kuda dia, pecuk laju mari, tengok-tengok orang duduk, orang duduk menangis. Umar pula duduk ceramah, dia tak cakap banyak, terus masuk dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dah tudung jasad yang mulia dengan kain. Dia pun buka muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia buka. Dia cium Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa baka. Kemudian Sayyidina Umar menangis. Dia kata bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau ni mati ke hidup, semuanya baik. Wallahi la yajma'u Allahu 'alaika mautataini abadan. Allah Taala tak kumpul dua kali mati, cukup dah mati kali ni engkau dah rasa. Jadi Sayyidina Abu Bakar dah confirm Nabi kita wafat. Dia pun keluar daripada rumah Aisyah, pergi ke tempat Sayyidina Umar dalam masjid. Bila Abu Bakar datang, dia kata, "Ya Umar, ijlis." Umar duduk. Duduk. Tak mau duduk dia. Duduk berdiri, duduk cakap dia. Tiga kali. Ijlis ya Umar. Kali yang ketiga tak mau juga. Abu Bakar naik atas mimbar. Dia suruh orang lain, mari semua sini. Tinggal ke Umar, mari depan ni. Jadi orang pun bila tengok Sayyidina Abu Bakar bercakap, semuanya lari daripada Umar, mari sini. Abu Bakar bercakap, dengar ni. Sebab itulah Allah Ta'ala pilih Abu Bakar jadi khalifah, tenang. Boleh terima keadaan, boleh buat keputusan dengan baik. Abu Bakar naik atas mimbar. Ayyuhannas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa dia sembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Sah, dia sudah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa dia sembah Allah, Allah Taala hidup tak mati. Kemudian dia baca ayat surah Ali Imran ayat 144.
wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidak adalah Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam kecuali dia seorang rasul, dan telah berlalu sebelum daripada dia beratus orang rasul sudah wafat. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Kalau dia mati atau dia dibunuh, kamu nak lari daripada agama ini? Wa may yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa dia lari, tak mudarat apa-apa bagi Allah. Wa sayajzillahu syakirin. Allah Taala akan balas orang yang syukur. Surah Ali Imran ayat 44. Bila Abu Bakar baca ini, sahabat-sahabat lain terduduk. Wa qala Umar. Umar yang tengah duduk panik tadi bangun. Wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakar ayah. Bila aku dengar ayat ini, Abu Bakar baca tadi, fa ka'annani, seolah-olah aku tak pernah dengar ayat ini. Subhanallah. Allahu akbar. Wa inda zalika araftu annahu al-haq. Maka aku tahulah apa yang dipilih oleh Nabi Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, menjadi pengganti benar, dan Nabi kita wafat sungguhlah. Fawaqatu ala al-ardi, Umar terduduk reboh atas bumi, tak boleh nak bangun dah. Barulah dia, orang panggil, hilang panik dia, baru dia sedar bahawa sah dah Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi kata dia Aisyah radhiyallahu anha, maka min khutbahima, apa yang berlaku pada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar ni ada dua faedah. Ini analisa yang dibuat oleh siapa? Oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ni bijak dia. Yang pertama, Sayyidina Umar menakutkan orang. Jangan cuba buat benda-benda pelik. Tunggu keputusan kepimpinan. Jangan. Sebab pupuk munafik dah mula. Mula nak bangkit, nak lantik orang tu, latih orang ni, nak orang panggil nak. Mula nak cari orang ganti dah. Jadi bila Umar bagi amaran ni, orang tak berani nak cakap. Sayyidina Abu Bakar dengan khutbah dia tadi, dengan ucapan dia, telah basara an-nas al-huda, telah memberi petunjuk pimpinan kepada orang bahawa Nabi kita memang wafat semua. Jadi selesai lah. Masyarakat dah boleh terima Nabi SAW sudah wafat. Jangan bisi-bisi lagi, cuma apa keputusan kita nak buat sekarang. Kalau ikut zaman kita hari ni, nak kebumi jasad yang mulia lah kan. Tapi oleh kerana tak ada pemimpin, tak ada ketua yang dilantik, maka tak boleh nak kebumi ke jenazah sehingga dilantik ketua. Baiklah. Jadi sekumpulan orang Ansar duduk berkumpul di satu tempat, nama dia Saqifah Bani Sa'idah. Tuan-tuan tahu di mana Saqifah Bani Sa'idah? Kena tahulah. Kalau orang pergi Madinah sekarang, biasa orang Madinah ni kita duduk di pintu 330, gi ke kiri lagi 333 gitu, kita akan keluar, dia panggil Saqifah Bani Sa'idah, maknanya Dewan Perhimpunan Bani Sa'idah. Masa tu orang dah mula cari nak ganti Nabi SAW, iaitu Sa'd bin Ubadah, ketua Ansar. Sayyidina Umar dapat maklumat di masjid, orang berhimpun sana. Terus Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar pergi ke Saqifah, masuk perbincangan. Dia kata, kita nak latih Sa'd sebagai orang tua Madinah, sebagai tua rumah. Abu Bakar kata, la ya'ballahu illa Quraisy. Tidak boleh, Abu Bakar kata. Yang jadi ketua ganti Nabi mesti Quraisy, mesti orang Mekah. Madinah ni tua rumah, tapi hak khalifah pengganti Nabi Quraisy. Cakap lagi, cakap mari panjang. Akhirnya Sayyidina Umar tak mau panjangkan perbincangan. Dia kalau panjang mungkin makin panas. Kita memang takut ada popok munafik nak ambil kesempatan nak api-api kan. Maka Umar terus pegang Sayyidina Abu Bakar, tangan Sayyidina Abu Bakar. Ubayyuka, aku bai'ahmu Abu Bakar menjadi khalifah ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentadbir umat Islam. Tak ada gapo. Bila Umar mula, orang lain bangun, salam dengan Abu Bakar, bai'ah. Alhamdulillah
cerita bai'ah ni panjang, kita akan cerita dalam siri yang akan datang insyaAllah. Jadi tanda tuan-tuan, tamat bai'atu Abi Bakar pada hari yang sama, pada hari Isnin tu juga. Jadi petang itulah, mana petang itu bai'ah Abu Bakar, maka bila Sayyidina Abu Bakar dah jadi khalifah, barulah dia buka perbincangan bagaimana nak kebumikan jasad yang mulia. Payuh ni, bukan senang. Allahu Akbar. Jadi waktu Nabi, kata di Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita wafat umur dia 63 tahun. Umur dia 63 tahun. Kata di Urwah daripada Aisyah, Nabi kita wafat pada pagi Isnin 12 Rabiul Awal, umur dia 63 tahun. Tuan-tuan ingat, mari 12 Rabiul Awal, kena ingat tarikh Nabi wafat ni. Jangan ingat Nabi lahir saja, kena ingat Nabi wafat. Maka pada hari Selasa barulah mula perbincangan 13 Rabiul Awal nak uruskan jasad yang mulia. Jadi berkumpullah keluarga Nabi, pak saudara dia Abbas, menantu dia Sayyidina Ali, Al-Fadhil bin Abbas, Qusam bin Abbas, Usamah bin Zaid. Lima orang ni kumpul nak apa ni, nak mandikan jasad yang mulia. Waktu ni duk mikir, macam mana kita nak mandi jasad ni? Adakah kita nak buka baju Nabi macam orang lain juga, ataupun macam mana? Dengar ni tuan-tuan. Tengah-tengah duk bicara tu, ghalaba alaihimun naum, semuanya tidur belaka. Lima orang tadi leno, dia panggil ghafwah, leno sekejap. Bukan sekejap, siapa janggut duduk dada ni? Dia kata illa waziqnu fi sadri nego. Nego terlena sambil tidurlah, bukan tidur guling. Summa kalahum mukallim. Tiba-tiba mereka dengar suara, suara malaikat. Allahu akbar. An ghassilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hey, keluarganya nak mandi jasad mulia ni, kamu mandi kan jasad Nabi dengan baju-baju dia. Jangan nampak aurat dia, jangan terdedah. Mandilah gitu. Faqamu ila Rasulullah, mereka pun bawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandikan dia dan dengan baju-baju dia nya yasubunal ma' fawqal qamis. Maknanya tak sentuh jasad, dia gosok pun atas kain dia juga. Itu dipanggil. Habis sudah mandi macam nak kafan. Kata di Urwah, kufina Rasulullah fi thalathati aswabin bid. Telah dikafankan Nabi dengan 3 helai kain putih. Dengar ni tuan-tuan, kita kena cadah selalu kain putih kita ni. Nama jenis kain sahuliyah Yamaniyah ni, laisa fiha qamisun wala imamah. Sahabat tak pakai baju, tak pakai serban. Kita pun tak salah. Kalau kita mati ke, ustaz kita mati ke, tok guru kita mati, nak pakai serban dia tak payah. Nabi yang paling mulia tidak dipakaikan serban, tak pakai baju. Baik. Macam mana nak solat? Nak solat jenazah pula. Khilaf ni daripada awal lagi. Tadi nak ke mandi macam mana? Sudah mandi nak kafan. Sudah kafan macam mana nak solat? Nak solat jasad mulia. Siapa nak jadi imam? Siapa nak jadi imam? Maka keputusannya masing-masing nak solat atas jenazah. Tak boleh jadi imam, tak boleh jemaah. Jadi dia letaknya Nabi atas katil, sarir, atas keranda, atas rumah Aisyah. Jadi masuk seorang-seorang. Masuk sore-sore solat jenazah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki dulu masuk. Habis laki-laki tanpa imam, perempuan pula masuk solat jenazah. Dengar ni muslimat. Muslimat ni boleh solat jenazah. Anda duk perhati tengok tempat kita ni, muslimat tak solat jenazah. Walaupun ayah dia sendiri, tok laki dia. Dia duk sengih tapi awak mayat di rumah ni, awak mayat di rumah ni. Tak mayat. Dia bagi benda-benda kau orang jelah. Ambil air semayah, awak boleh solat lah. Ambil solat, semayah kali orang.
Habis kanak berita, udkhilas sibyan, kanak-kanak pula masuk solat. Habis kanak-kanak masuk hamba pula solat. Wa kan yusalluna furada. Seorang-seorang sekali seorang ya maksudnya. Sebab apa? Tak solat jemaah. Nak kata tak ada imam, Sayyidina Abu Bakar dah lantik. Sudah dilantik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Tulis ni. Ini jawapan dia. Wala'alla sabab, kata di para ulama, sebab tidak dilantik imam seorang tu, sebab setiap orang nak ambil berkat solat atas jasad Rasulullah yang mulia tanpa imam, dan supaya solat itu berulang-ulang-ulang. Tak putus-putus orang masuk solat. Kanak-kanak laki-laki dulu, perempuan masuk, kanak-kanak hamba masuk. Tanda ini hazihi khasiyatun, ini khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Jangan pula ada orang mati mana aku tak sih nak mai solat elak. Adapun untuk orang lain, sunat digalakkan berjamaah dengan bilangan yang ramai, paling kurang 3 sah nampak. 3 sah. Sah 1, sah 2, sah 3. Contohnya kalau kita kata kita ada 10 orang nak solat jenazah. 10 orang, macam mana kita nak buat? Imam duduk depan. 3 orang satu sah, 3 satu sah, 3 sah. Kena bagi gitu. Biar cukup 3 sah. Kalau 7 orang, 1 2 2 2. Kalau 300, pandailah demo. Yang pentingnya jangan kurang daripada 3 sah. Itu dipanggil untuk orang lain. Untuk Nabi, naam. Baru ni ada orang biasa ke, kalau orang mati zaman kita ni, dia akan solat di rumah dulu. Lepas tu bawa ke masjid. Anak dengar, kita pergi tu orang duduk bising. Dia kata tak boleh. Ada ustaz dia kata tak boleh. Kena solat tempat ramah selalu. Solat di rumah ni tak ramah. Kita kata solat lah di rumah tu. Isteri dia, anak-anak perempuan dia nak solat sekali. Kalau solat lah. Lepas tu bawa ke masjid untuk solat ramai-ramai. Tak ada halangan. Ini macam-macam masyarakat kita ni. Baiklah. Jadi semaya daripada tengah hari Selasa tu sampai ke malam Rabu. Pada malam Rabu, malam yang ke-14 Rabiul Awal, nak kebumikan jasad yang mulia. Mana nak kebumi jasad? Khilaf pula. Di manakah nak kebumikan jasad Nabi SAW yang mulia ini, di mana? Ada orang kata kita bawa ke Bakek lah. Bakek. Ada kata tak boleh. Nak pergi Mekah. Dekat dengan Khadijah. Macam-macam. Qama Abu Bakar. Nah, tengok. Abu Bakar ni radhiyallahu anhu, Allah Taala beri pada dia ilmu yang tak ada pada orang lain. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, innahu lam yudfanu nabiyyun qattu illa haitsu qubid. Abu Bakar kata tidak dikebumikan mana-mana nabi kecuali tempat dia mati. Jadi oleh kerana nabi kita wafat di rumah Aisyah, maka digali tempat dia wafat tu. Ni kubur ada sekarang. Maka ra'at Aisyah, dia kata Aisyah pernah bermimpi. Aisyah pernah bermimpi, dia mimpi tiga bintang duduk atas riba dia. Mimpi hajri, duduk dalam rumah dia, maaf. Tiga bintang duduk dalam rumah dia, dia mimpi. Jadi bila Nabi kita dikebumikan di rumah Aisyah, Abu Bakar kata, Aisyah, inilah bintang yang memimpi tadi. Tinggal dua lagi bintang akan mari, insyaAllah. Nah, jadi bila Abu Bakar wafat, tanya dekat sebelah Nabi. Bila Umar wafat, tanya sebelah Abu Bakar. Jadi tiga bintang, Nabi SAW, Abu Bakar dengan Umar. Allahu Akbar. Jadi, timbul lagi soalan. Kita ni nak gali lahak ke gali lubang? Tuan-tuan kena ingat, orang pergi Mekah, kubur makla di Mekah, dia gali lubang gitu. Orang Madinah dia gali lahak. Maka khilaf Nabi ni nak gali lahak ke nak gali mana? Maka yang mari mula-mula hok tukar gali tu, hok buat lahak. Jadi sahabat kata Allah Taala pilih makam Nabi dalam lahak. Ya, sebab itulah kubur di Madinah hari ni, kalau tuan-tuan pergi ikut kat jenazah tu, lepas semaya dia ada orang solat jenazah kan,
Kita ikut sekali masuk, tengok kubur dia lahat. Ini kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita tuwfiya Rasulullah yaumul Isnin, dikebumikan pada malam Rabu. Jadi hak masuk dalam kubur siapa dia? Abbas, Al-Fadl bin Abbas, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka itulah. Baik. Bila kita pergi Madinah hari ini, kubur Nabi duduk dalam masjid, betul tak? Asalnya kubur Nabi bukan duduk dalam masjid, duduk di rumah Aisyah. Kubur Nabi duduk di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bilakah pada tahun 90, akhir 90 itu, zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, waktu tu yang jadi gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz telah diperintahkan oleh gubernur, oleh khalifah, supaya masukkan hujurat, rumah-rumah Nabi dalam masjid. Tempat kita adalahnya. Sudahlah. Ketua ulama Madinah nama dia Sa'id bin Musayyib. Dia tidak memberontak, ulama-ulama ni tak memberontak, tapi dia minta. Dia pergi jumpa dengan Umar bin Aziz, ya Amir, ayuhal Amir, janganlah masuk rumah Nabi dalam masjid. Yang pertama, kita tak nak rumah ni jadi masjid. Satu, kubur jadi masjid. Yang kedua, aku nak biar orang mari ziarah Madinah, dia tengok rumah Nabi kecil je. Sahabat-sahabat tabi'i kata, kita masuk dalam rumah Nabi, rumah Aisyah, akak tangan yang gini, siapa aku atak? Akak tangan, kena atak. Rumah kita hari ni, kat tiga tangga naik, nak tukar lapu. Silap, muka otak dia naik tangga, jatuh tangga tu kat pas hospital, macam-macam penyakit berlaku, okay? Tinggi berdoa. Jangan duduk tinggi sangat lah, selur-selur. Tengok Nabi. Akhir kali, Sayyidina Umar bin Aziz kata, oleh kerana keputusan muktamad daripada khalifah, saya tak boleh bantah. Maka Umar, dia buat lima mana? Ini ngadap kiblat ini tak? Ini kiblat. Jadi dia buat bucu ini. Bucu gini, empat segi. Awak gini bucu, kita pun terlupa bawa buku Madinah tadi. Kan tidak boleh tunjuk gambar. Jadi orang yang ngadap ke kiblat tu jadi bucu gini. Tajir gitu. Supaya tidak dijadikan kubur Nabi sebagai kiblat. Itu ijtihad daripada Sayyidina Umar bin Al-Aziz lah. Jadi kita hari ni pun jangan ada lah. Kubur-kubur dalam masjid jangan ada. Kalau ada juga, sama ada kita pindah kubur ataupun kita pindah masjid. Dua tu ya. Hak kubur Nabi tu tak nak buat apa dah. Hak tu dah orang panggil Khalifah Umar bin Aziz yang ijtihad, maka tak ada maksud. Baiklah, kesimpulannya, apakah kesan para sahabat dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cukuplah. Anas radhiyallahu anhu berkata, pada hari Nabi kita masuk Madinah, adha'a minha kullu syai. Madinah ni bercahaya. Comel, ceria semua. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fi, bila pada hari Nabi kita wafat, gelaplah Madinah. Allahu akbar. Madinah ni terasa gelap. Allahu akbar. Sehingga kita tak percaya dengan hati kita ni. Semua orang sedih belaka. Orang ziarah Nabi Fatimah. Fatimah anak Nabi. Fatimah dia kata wa karba abata. Dia mengeluhlah. Tenang adalah ayah di sana. Tak ada lagi susah macam kita lah. Nak lepas pada atas ayah kubur kat tulis di Facebook. Semoga abah tenang di sana. Gitulah lebih kurangnya. Allahu akbar. Jadi bila Anas balik selesai daripada kebumi jenazah, sudah selesai kebumikan jasad yang mulia Rasulullah, Fatimah kata, Anas ni macam adik akak dia lah. Moga dia Anas di rumah besar rumah dia. Dia kata Anas, kaifa tabat anfusukum? Boleh di letak tanah atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Anas kata macam mana? Nabi dah wafat, pasalah kita kena tibuh tanah. Jadi itulah cerita-cerita yang ada. Ummu Aiman ni orang panggil mak jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat sedih dia. Sayyidina Abu Bakar bila pergi ziarah rumah dia menangis. Dia kata, aku sedih." Dia kata, "Kenapa sedih Ummu Aiman? Nabi lain mati juga.
Dia kata, aku sedih satu Nabi wafat. Ya aku sedih lagi, tak ada lagi wahyu turun lepas pada ni. Boleh jadi malaikat tak turun lagi bawa wahyu. Sebab wahyu ni turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah cerita-cerita para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah setakat itu dulu kisah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita ceritakan secara ringkasnya, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita biiznillah azza wajalla. Biasanya ana kalau bawa jemaah ni pergi Madinah, kita akan cerita wafat Nabi ni ketika pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Pergi ke Saqifah Bani Sa'idah, kita akan cerita di sana biiznillah azza wajalla. Baiklah, insyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang lepas raya nanti, iaitu kisah pelantikan Sayyidina Abu Bakar secara detail biiznillahi azza wa jalla. Baiklah para jemaah, sempurna kita nak sambut Ramadan ni. Hari ni sudah 21 dah. Maknanya seminggu lebih lagi dah Ramadan mari. Jadi ana bagi malam ni kertas Ramadan al-Mubarak, amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi ana tak bacalah kertas ni sebab tuan-tuan boleh baca sendiri. Mudah ya baca. Baca ada ringkas. Senangnya baca insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.